Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobatku semua? Saya doakan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala keinginannya. Terima kasih juga buat yang telah subscribe pada channel WA Elektronik. Kali ini kita akan bahas TR9130 lagi. Kendalanya tidak bisa RTX. Ini sudah diganti VCO-nya. Sekarang cek power. Jatuh ya. Kita jam lagi powernya ada tapi kecil nih. Jatuh lagi. Powernya hanya kisaran 15 watt. Kita cek pada saat jatuh pakai RF meter. Ada ya. Lagi jatuh input ada, bagus. Output 0, input besar. Kita cek tegangannya. Tegangan drive kadang ada, kadang hilang. Kita bongkar, kita solder ulang saja. Sekalian kita cek tadi powernya hanya sekitar 15 watt. Jelas terlihatnya, ini retak, harus kita repair. Repair telah selesai, kita coba lagi. Kita cek powernya, mentok langsung ya di skala 20. Ya, sekitar 50 kurang lah. Kita jam lama, sudah anteng ya, tidak jatuh lagi powernya. Display angka belakangnya patah-patah. Di blok resip pun ada sedikit masalah, cuman lupa nggak ke video. Yang jelas resip sudah oke. Ini kondisi muka depan. Catnya sudah pada pudar. Di blok belakang juga sama.
catnya sudah pudar juga. Kita bongkar untuk mengganti display. Setelah pergantian display, titik dan nol belakang sudah sempurna. Nih, cover depan pun sudah mulus. Ini bagian blok belakangnya juga. Ini tampak keseluruhan sudah ditutup. Kincong kembali ya, seperti baru lagi. Terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.